Halo guys, halo warga netizen semua, perkongsian pilihan kali ini. Rogol Time caption Eri Putra melampau. Netizen persoal kenapa jadikan bahan lawak lucah. Nampaknya semakin ramai pula pelakon yang dilihat sedia ada menggunakan bait marketing untuk drama atau filem baru mereka. Mereka akan berkongsi sesuatu yang pasti akan mengundang kecaman ramai dan kemudian tampil memohon maaf. Ini semua kemudian akan membuatkan drama atau filem yang mereka lakonkan diketahui ramai. Selepas Zul Arifin, pelakon lelaki Eri Putra pula mendapat kecaman netizen apabila memuat naik satu gambar dengan caption jijik. Gambar itu diambil ketika sesi penggambaran di dalam ladang pisang dan dengan caption itu orang ramai sudah boleh menganggap sudah tentu akan ada babak rogol dalam drama terbabit. Rogol Time, tulisan caption Eri dengan emoji gatal dan berair. Kenapa jadikan bahan jenaka lucah? Perkara ini telah dibangkitkan seorang pengguna Twitter yang bengang melihat perkara terkutuk seperti itu boleh dijadikan bahan jenaka lucah. Babak seperti itu sepatutnya boleh dijadikan kesedaran kepada semua untuk sekali-kali tidak melakukan perbuatan terkutuk itu. Malangnya caption sebegitu tidak menjaga dan menghormati wanita. Seseorang lelaki sepatutnya menjaga dan menghormati wanita, bukannya menjadi penyebab kepada kerosakan seseorang wanita. Another day, another joke, lelaki bodoh dan sexualize orang. Lelaki kalau nak hidup, make sure ada otak kalau bebal macam ni pergi mampus je. Yes, they don't. The most disgusting attitude sama dengan lawak, double meaning. Asal bercakap semua nak kaitkan dengan otak kotor dorang. Tak ada maruah ke? Eri bagaimanapun dikatakan telah memadam perkongsian terbabit dan masih belum ada sebarang penjelasan darinya. Jadi kalah pengajaran dengan apa yang berlaku kepada rakan-rakan artis sebelum ini. Sekali kita ulang, kita tidak boleh ambil mudah dengan perkara yang dilihat kecil seperti ini. Isu kecil yang didakwa hanya melawak inilah boleh menjadi barah yang parah.